Ini adalah Huawei MateBook D15, sebuah komputer riba paling berbaloi pada hanya bawah RM3,000. Melihat dari luar, ia mempamerkan rekaan yang zuhur. Tubuhnya diperbuat daripada aluminium berwarna mystic silver. Tiada apa yang menonjol dan istimewa tentang rekaan peranti ini. Walaupun ringkas, ia mengetengahkan swadaya tersendiri di mana reka bentuk yang nipis bersama berat pada hanya 1.5 kg. Pengecas 65W yang disediakan dalam kotak juga sangat comel, menjimatkan ruang dalam beg, lantas memudahkan pengguna untuk dibawa ke mana-mana. Ia dapat bertahan sekitar 4 ke 5 jam dan ini bermakna aku perlu membawa sekali pengecas ke hulu ke hilir supaya tidak pisang apabila bateri habis. Di dalamnya, ia dilengkapi dengan Intel i5 Core 11 bersama chip pemprosesan. Saya bersemangat sangat. Tempo slow sikit. Oh. Ini adalah Huawei Mate. Oh, pulang balik. Jangan tak. Wah, teruskan. Di dalamnya, ia dilengkapi dengan Intel i5 Core 11 bersama chip pemprosesan grafik tersedia Intel Iris, pilihan RAM 8GB atau 16GB bersama ruang simpanan SSD 512GB. Melihat di bahagian sisi peranti ini, terdapatnya sambungan USB Type-C merangkap port pengecasan dan satu port HDMI, manakala sisi kanannya pula terdapat dua port USB dan lubang silaturahim 3.5mm bicu audio. Seperti sedia maklum, untuk menyelami dengan lebih mendalam berkenaan kualiti binaannya, kita haruslah melakukan ujian BSJ, iaitu buka satu jari. Nampaknya ujian BSJ untuk Huawei MateBook D15 ini gagal. Pendek kata, engselnya sedikit ketat untuk tubuhnya yang ringan menyebabkan nisbah BSJ tidak seimbang. Peranti ini terjungkit sedikit. Maka dengan itu, pengguna perlu membuka komputer riba ini menggunakan kedua belah tangan. Melihat dari hadapan, terdapat butang kuasa kecil yang turut mengambil tugas sebagai pengimbas jari untuk log masuk ke dalam sistem Windows. Sekali imbas, susun atur papan kekuncinya agak asing kerana ia dipadatkan ke tengah, meninggalkan ruang tepi yang terlalu besar. Bahkan juga turut meninggalkan persoalan, kenapa sebegini rupa? Jujurnya, aku agak kekok dengan susun atur papan kekunci yang kompak ini sehinggakan aku terpaksa memohon cuti sehari pada majikan untuk memberi masa menyesuaikan diri. Saiz kekunci yang agak sempit tanpa bantuan lampu backlit sedikit menyukarkan ketika mengguna dalam gelap. Nasib baiklah aku memiliki jurus skill tahap tertinggi, membolehkan aku menaip mengikut gerak hati tanpa perlu melihat butang kekunci yang ditekan. Namun, setinggi-tinggi skill menaip diriku ini, acap kali tersilap menekan butang kekunci nombor kerana kamera web pada peranti ini tersorok di antara F6 dan F7. Ditala dari bawah ini, aku tak gemar langsung ketika membuat panggilan video bersama rakan-rakan sekerja. Mafhumnya, rekaan kamera yang tersorok ini secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada aktiviti intipan tanpa sedar. Tetapi ironinya, pandangan dari bawah juga umpama rakaman intipan secara sorok dan tak beradab, memperlihatkan dagu dan lubang hidung. Walaupun begitu, saudara-saudari penonton sekalian, papan kekunci yang kompak ini adalah sangat pantas melalui jarak penggerak yang pendek, memberikan keselesaan, sangat sesuai kepada pengguna yang sering melakukan tugasan menaip, tidak kiralah sama ada yang masih belajar, yang sudah bekerja mahupun menganggur goyang kaki di rumah. Begitu juga dengan pad sentuhnya yang boleh diharapkan bila mana aku terlupa membawa tetikus ataupun sewaktu membawanya secara tunggal ke kedai kopi
tanpa menghurung sekali beg galas yang merimaskan. Melalui pengalaman menggunakan komputer riba ini selama hampir 2 bulan, tidak ada sebarang masalah besar yang dihadapi sama ada menggunakannya untuk tugasan kerja melalui aplikasi-aplikasi Microsoft Office, layaran web mahupun ketika menonton kandungan video skrin 15.6 inci pada nisbah 16:9 sememangnya sesuai ketika menatap filem, siri TV kegemaran atau video di YouTube. Walaupun kecerahan skrinnya adalah sederhana, akan tetapi secara keseluruhannya penggunaan di dalam pejabat dan rumah adalah memuaskan. Adakah Huawei MateBook D15 ini mampu digunakan untuk gaming? Malangnya, dengan hanya bermodalkan pemprosesan grafik tersedia pada CPU ini, hanya game-game ringan pada tetapan sederhana rendah yang dapat ditanggung oleh komputer riba ini. Lanjutan daripada itu, ianya tidak sesuai kepada pengguna yang mahu menjadikannya sebagai alat gaming utama. Bro, tengok hargalah. Dari segi sambungan internet juga baik kerana adanya Wi-Fi 6. Bukan sahaja skrin, malah pembesar suaranya juga kedengaran sedap di halua telinga. Walaupun tidak berdentum kuatnya, tetapi untuk digunakan sewaktu berehat di hujung minggu menonton rancangan kegemaran, kombinasi skrin dan pembesar suaranya sudah lebih dari cukup. Akan tetapi, untuk pengalaman maksimum, aku akan padankan komputer riba ini bersama pembesar suara Huawei Soundjoy, pembesar suara Bluetooth yang mantap, hasil kolaborasi bersama Davialet. Hadirin hadirat sekalian, sebagai menggulung ulasan, Huawei MateBook D15 ini adalah sangat sesuai kepada yang sedang mencari komputer riba pragmatis sekitar RM3,000 Malaysia yang mampu melaksanakan tugasan harian dengan cekap. Terima kasih kepada yang menonton. Sila tekan butang subscribe untuk video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.